Makanya disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya, ketika kamu lihat Allah memberikan seorang hamba bagian dari dunia, ala ma'asihi ma yuhibbu, atas kemaksiatannya dia tetap berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, menjauhi perintah-perintah Allah, tidak mau dia kerjakan larangan-larangan Allah, masih diberikan oleh Allah apa yang dia suka dari dunia ini, perempuan dapat, harta dapat, kedudukan, tahta. Nah, semua kesenangan dunia dia dapat dalam keadaan dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama. Maka ketahuilah kata Rasulullah, fa innama huwa istidraj. Itu adalah istidraj. Dia semakin dilambung-lambungkan, disenangkan, tapi kemudian sudah sampai pada titik puncak, dia akan dihempaskan.